nak rasa lah macam mana jumpa hantu. Jumpa tu belum lah, tapi rasa macam dia ada kat sebelah kita, belakang kita. Kadang-kadang dengar orang ketuk pintu kan, macam tu je lah. Tapi kalau jumpa face to face tu belum lagi lah. So ini hari saya ingat saya nak try lah kalau saya boleh jumpa dia. Kalau dia datang nak buat channel kan, duduk situ je lah. Kalau boleh tahan, baca lah apa-apa kan. Kalau tak boleh tahan, lari lah. Adik dan si dah tak ada ke? Kunci masa dari sekarang. Okey. Awak tengok termometer tu, tunjukkan pada kamera supaya penonton dapat lihat benar tak apa yang awak cakap tadi. Tunjukkan kepada uncle dan juga penonton berapa suhu, kemudian baru tunjuk pada kamera. Faham atau jelas? Tunjukkan video berapai. IR termometer ataupun awak tengok IR termometer awak, bila awak merasakan awak mula takut, bila awak mula takut, disitulah suhu akan berubah. Faham? Faham, ok. Suhu turun 77. Terowong adalah satu bulatan lengkungan tempat laluan air. Di sini adalah tempat laluan dia di antara air terjun dan juga lembah. Ada 3 orang mati 4 hari yang lepas. Kalau anda fikir negatif, maka perkara negatif yang akan datang hidup anda. Sekiranya anda fikir positif, perkara positif yang akan datang hidup anda. Jadi dengar tak apa yang saya tadi? Dengar, tapi... Tapi apa? Kita tolong ke lilin makin malam. Tolong ke minta bantuan ke lilin. Padam dah. Okey, saya ambil mesin satu. Harry? Ya? Maka bermulalah alam fenomena aneh yang awak nantikan selama ini. Syabas, bersedia dari sekarang. Suhu 76, kan? Okay. Kenapa, Harry? Saya ada dengar satu suara. Apa suara yang awak dengar tadi? Dengar suara perempuan. Benda yang tak ada, jangan diada-adakan. Nanti dia betul-betul datang, bawa awak tahu. Ada 5 kamera depan awak. Semua boleh rakam apa yang awak cakap. Dah sengaja dah bawa di sana. Lama-lama dah awak, awak nak berusaha nak sambung ataupun nak berhenti. Ada benda terbang. Angkat, ada banyak tak ada. Angkat, tolong.
Saya bersumpah dengan nama Allah atas apa yang saya nampak. Saya nampak ada benda terbang dekat atas kepala saya. Lepas tu tiba ada satu bayang yang muncul belakang saya. Bayang dia macam orang, tinggi dia pun nampak macam orang. Saya takut, saya terlari. Sebelum tu dah banyak kali saya rasa macam ada orang kat belakang saya. Sebab tu saya suruh-suruh belakang saya bersumpah dengan nama Allah tu. Oh, tak bohong beruntung? Tak bohong. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Dua kali saya suruh benda tu sebab dia lalu atas kepala saya. Sekarang awak percaya benda ni? Percaya ke? Sekarang awak percaya program seeker benar? Benar ke? Ha, macam mana? Anda berpuas hati? Jika anda mempunyai maklumat atau sebarang pertanyaan, sila emailkan ke seekers@ntv7.com.my. Jangan lupa kita jumpa minggu depan dalam Seekers. Episod akan datang.